Cempedak King. Buka Cempedak King buah perdana. Buah perdana masih kecil. Berat paling 3 kiloan. Pohonnya enggak diurus. Pohonnya enggak diurus. Tengah hutan. Tanpa pupuk sama sekali. Enggak ada pupuk. Ini King Malaysia. Si oren. Yang oren. Dalamnya. Wah, isinya lumayan ya. Lumayan banyak. Oren ini ya. Oren banget. Mas butuh, Mas. Mas, coba Mas rasanya. Enak enggak? Mas pinggir apa? Enak, Mas. Manis banget. Manis banget ya. Manis berair. Manis berair, agak asam sedikit, segar. Manisnya juga. Mas coba dibuka itu Mas, lihat ketebalan dagingnya. Kang lihat bijinya sih. Dia kecil ya. Udah enggak lurus, Bu. Kalau di buku mah bagus dia. Nah, ini lumayan tebal ya. Lumayan tebal. Yang tebal, berair. Rasanya seger, enak ya, Mas ya? Seger, enak. Enak. Ini buah perdana. Ada juga enggak ada bijinya. Pas aku makan, bijinya tipis banget. Ini berbuahnya berapa tahun nih Mas Abul? Tahun 2013. 2013. Tanpa perawatan. Tanpa perawatan, tanam tinggal ya. Tanam tinggal. Ini berapa tahun? 8 tahun. Nah, orang lain 3 tahun buah. Ini 8 tahun. Tapi ya Mas, ini Mas. Oh, ya lanjut. Ayo. Penungguan yang inilah. Rame-rame kan enak. Harapannya mengandalkan buah tanpa pembukaan. Tanpa pembukaan, tanpa perawatan. Pokoknya tinggal aja. Tapi untuk rasa oke ya. Ini aja buahnya aja cuma satu, Mas. Berapa Mas buahnya? Tadi dua gampet nih. Ada dua ya. Satunya masih di sana ya. Gampet kalau di satu mungkin besar. Nah, ini tadi untuk apa? Rasa Cempedak King. Ini warnanya oranye ini. Oke banget rasanya. Lihat itu wajahnya memelas sekali Mbah itu. Makan serabutnya. Makan serabutnya. Saking manisnya itu. Sumpah serabutnya aja luar biasa enak, apalagi isinya. Yakin. Orang aku sih yakin. Daripada rebutan buahnya makan serabutnya aja lah, ya kan? Yakin ya. Dia pilih yang banyak. Serabutnya aja enak.